Kualitas air baku PDAM Banjarmasih Banjarmasin dalam beberapa hari ini mengalami penurunan kualitas yang sangat ekstrim akibat tingginya tingkat kekeruhan. Kondisi ini berdampak pada penurunan debit air ke pelanggan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, dan Kecamatan Banjarmasin Tengah. Jumlah debit air yang didistribusikan dalam kondisi normal mencapai 4.900 meter kubik per jam. Namun kini hanya 4.438 meter kubik per jam. Nah, saat ini kondisi ekstrim ini distribusi kita kualitasnya kekeruhan sampai dengan maksimal 5 MTU. Artinya itu batas-batas atas yang diizinkan sama Permenkes 492. Nah, ini perlu kita sampaikan supaya pelanggan kita berharap kita bisa memaklumi karena kondisi ekstrim, air baku yang kita terima, dan PDAM juga tidak tinggal diam. Ini berusaha keras teman-teman di produksi untuk menjadikan air kita kualitas jauh lebih bagus lagi. Agar debit air bahkan kualitas air yang sampai ke pelanggan bisa segera kembali normal, sejumlah upaya dilakukan namun masih terkendala kemampuan pengolahan oleh instalasi yang dimiliki PDAM Banjarmasin. Fadli Azhari, Kompas TV Banjarmasin.